Selamat malam. Makan malam nih. Berhubung udah jam 11 lewat. Makan malamnya ini menu kafe bisnis. Ini kuahnya. Agak kuning. Ya, ini beda. Nah, jadi ini udah rebus dicampur dengan kunyit dan bumbu-bumbu yang lain. Jadi kuahnya kuah kuning, ya. Kuah udang asli super. Jadi ini adanya di Bangka Barat, udang super. Ya. Ini udang yang paling mahal di Bangka, udang super namanya. Saya coba makan, lawannya adalah nih kecap asin asli Bangka sama cabe kami yang pedasnya luar biasa. Anda mau saksikan tontonannya silakan ya. Karena ini saya juga belum tahu rasanya. Ini adalah ya, hasil dari masakan dari kafe bisnis ya. Biasanya sih enak tanpa jahe, tanpa apa nih, kunyit ya. Jadi ini ada tambah kunyit. Kalau bumbu-bumbu biasa ada kurangnya satu ya, saya biasa pakai lada. Ternyata ini ladanya habis sebabnya. Jadi seperti inilah ya. Kuahnya dikuah dulu. Kuahnya rasa kunyit ya, cuma tidak terlalu cabe ya, karena sambalnya sudah cabe. Dan ini udah rebus, tapi kuahnya enak, dibikin kuah sop. Sebenarnya ini makan malam ya, rasa lapar karena dari Bangka Barat sana 100 lebih kilo ya, seperti jalan menempuh jalan butuh waktu 3 jam lebih tadi ya, baru sampai ya, pulangnya malam. Di daerah Bentok tadi sudah makan sama, tapi lapar ya. Nasinya aja ini baru masak ya, panas ya, sepiring ya, pasti nafsu makannya ya. Kuahnya enak, rasa udang super dan rasa kunyit. Jadi saya makan udangnya dulu. Sendoknya banyak ini, ikan air. Udangnya udah agak dingin berhubung dari masak nasinya ya. Ini harus panas sebelumnya udangnya. Ini kepala udangnya. Pasti enak ya. Cepol. Wow, isinya kejat ini. Udangnya masih segar. Ini kalau beli di Anda makan di restoran ini mahal ya. Ini kurang lebih kalau Anda beli ini bisa 200-an ribu ya. Tapi berhubung saya beli langsung di tempat penampung udang, jadi agak murah. Dibilang murah juga tidak ya. Sangat enak, nafsu sekali makannya ya. Kuahnya dikuahin. Ini lagi Bangka, enak memakan udang rebus ada ya. Tapi kalau beli di restoran atau di kafe saya ini kurang lebih 200 ribu sama nasinya. Udangnya ini
Kalau anda percaya 200.000 udangnya ini 4 ton ini. Ini kalau masuk di restoran dia kurang lebih 200.000. Makan bisa lebih. Ini kalau anda pesan begini beratnya, satu piring nasi penuh sama sambal cabenya 200, saya kasih patokan harganya ya, jangan main-main. Ini disamakan, kalau anda hemat-hemat bisa dua kali makan ini. Udangnya tegar. Kalau beli di pangkal ini sudah mentahnya udah ratusan ribu. Nah ini makannya kalau dihemat 4 orang bisa ya, orang 50.000. Tidak cukup karena ada tambah nasi ya, bisa 60.000. Nah makannya bisa 4 orang. Luar biasa enak. Sambalnya pas. Wow. Puas makan begini ya. Kalau saya makan 2 kali berarti sekali makan 100.000 ini. Kalau di restoran atau di kafe bisnis ini. Kafe bisnis saya ya. Besar ya. Wah, besar kan? Kepalanya ini enak ya. Giginya luar biasa tinggi. Wah, enak pedas ini sambalnya, ditiup oleh kipas angin jadi kesentak. Enaknya rasa pedas cabenya. Pedasnya ini menurut saya baru separuh lebih ya. Geleng kepala, geleng kepalanya enak gitu ya. Luar biasa ini. Tidak ada duanya. Masakannya harus tahu ya, jangan terlalu matang. Nah, besar-besar udangnya. Ini di Bangka Barat nih, tanggal 30 Oktober 31 30 Oktober 2021 sudah ada musim udang ya.
Ini kebetulan dari konsumen ini. Pas kebetulan dia ada, saya beli. Harganya spesial. Kepalanya enak. Luar biasa. Ini baru namanya udang super. Udang yang paling enak dibakar ya. Jadi kalau ada di Bangka, belum makan udang begini karena belum di Bangka namanya ya. Bukan hanya durian saja ya, tapi masakan khas dari laut ya, kita harus makan, mencoba ini udang super. Kalau bahasa Bangkanya udang pang namanya. Kalau Anda belum belum makan ini, Anda belum namanya belum ke Bangka, benar ya. Kalau sekalipun Anda punya duit, kalau belum makan ini, Anda belum. Belum sah benar di Bangka ya. Di Bangka itu banyak. Banyak makanan. Wah. Kayaan Bangka luar biasa. Kalau tinggal di Jakarta ini, wow, bukan 200 ribu, bisa-bisa 400-500 ribu. Nah, saya sekianin dulu, ya. Nasinya habis sepiring, lumayan kenyang dan puas sekali. Dua jempol. Udangnya masih banyak. Baru makan sekitar 4. Ya, masih separuh lebih. Ini bisa digoreng, bisa dipanasin lagi, bisa dimakan. Bisa 3-2 kali lagi senang. Sekian, terima kasih. Anda puas, Anda tekan subscribe. Anda bisa tonton video-video saya yang terbaru. Ya, sekian, terima kasih ya. Ini udah jam 11 lewat 27 menit. Ya, sekian, terima kasih.